Aduh, kok perut aku sakit ya? Duh, kayaknya aku harus manggil anak-anak nih. Mila, Eko, tolong ibu. Mila, Eko, tolong ibu. Eko, kayaknya mama manggil deh. Ada apa ya? Mana aku tahu, Kak. Kan aku lagi makan. Aduh, kepala aku benjol nih. Setiap hari makannya kayak gini. Mejanya lebih tinggi nih daripada kepala aku. Aduh. Aduh, kakak jadi khawatir nih. Eko, yuk kita ke tempat mama. Ibu, ibu kenapa? Aduh, perut ibu sakit nih. Kayaknya udah mau melahirkan. Pa, udah mau melahirkan. Asik, ibu dia mau ngelahirin. Yeay, yeay, tam, tararam, tam, tam. Yeay, punya adik laki-laki. Kok kamu ini bisa diam gak sih? Ibu mau ngelahirin itu, malah kamu senang. Seharusnya kita berdoa biar bayinya itu selamat. Emang kamu malah nari-nari yang gak jelas. Tapi kan kak, itu kan tarian yang lagi ngetren. La 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 ya. Ngetren dari mana? Hade, ya udah, ayo kita cepat-cepat panggil papa. Iya, ada apa? Kok tercengang banget bentuknya? Lagi olahraga? Ayo, ayo. Bukan, Pak. Ini lebih penting lagi. Mama udah mau ngelahirin. Apa? Wah, syukurlah. Ayo kita ke rumah sakit sekarang. Oke, Pak. Ayo, Ma. Kita ke rumah sakit. Tapi jalannya pelan-pelan. Aduh, Pak, sakit banget. Duh, duh, cepetan, Pak, sakit, sakit. Iya, sabar, Ma. Ini kan kita udah di rumah sakit. Sebentar ya, Ma. Pak, tapi cepetan ya, Pak, udah mau keluar nih. Udah, udah. Selamat ya, Bu, bayi perempuan yang sehat. Makasih ya, Sus, sudah mau membantu persalinannya. Aduh, aku capek banget nih. Kayaknya udah lahir dah. Tadi aku dengar kayak suara bayi. Wih, lucu banget bayinya. Ma, bayinya perempuan kan, Ma? Iya kan, Ma? Iya, Mila, bayinya perempuan. Asik, bayi perempuan. Kok ribut-ribut ya? Aku mau kepo-kepo, ah. Wih, adinya unyu banget. Ih, rasanya mau dicubit-cubit. Nih, aku cubit dulu ya, Ma. Eko, jangan. Bayinya kan perempuan. Apa? Mama, mau adik laki-laki. Mau bagaimana lagi, Nak? Kan adiknya udah perempuan. Ya. Dokter, dokter, keluarin lagi dong bayi yang laki-laki ke dari perut mamaku. Ah, dokternya aneh. Udah deh, aku mending keluar aja. Ih, dokternya aneh banget nih. Papa. Kok ada apa? Bayinya perempuan. Wah, udah lahir ya, alhamdulillah. Tapi bayinya gak sama-sama kita. Maksudnya?
Bayinya kan perempuan, bayinya sama dengan Mama dan Camilla. Papa mau nengok dulu ya bayinya. Ya kok mau ikut gak? Iya deh. Mah, udah lahir ya? Iya, Pa, udah lahir. Anak perempuan yang sehat. Wah, alhamdulillah. Ih, gemoy banget anaknya. Iya. Iya, Pa. Anak kita lucu banget. Pa, bisa nggak keluarin lagi dari perut ibu? Pa, bisa nggak keluarin lagi dari perut mama? Maksud Eko apa? Eko mau adik laki-laki, gak mau perempuan. Eko? Gak mau. Biarin aja dulu, Pa. Mungkin dia belum puas dengan adik perempuan. Iya juga sih, Ma. Jago ya jadi kakak. Iya dong, kan Mila pernah ngehadapin rewelnya si Eko. Hade-hade, yang dipikirin cuman Eko terus. Hehehe. Wah, senyumnya manis banget, Ma. Lucu banget ya anak kita. Iya, Ma, adik aku lucu. Oh ya, Ma. Mama udah putusin namanya siapa? Mama udah putuskan namanya itu siapa waktu di rumah sakit. Siapa namanya, Ma? Namanya Emil. Oh, Emil ya, Ma. Halo, Emil. Lucu banget. Kenapa sih si Emil terus deh yang dipikirin? Aku mau makan . Mama, aku mau makan, Ma. Ma, aku mau makan. Sebentar ya, Mama lagi ngurusin adik nih. Aku mau makan sekarang. Eko, kamu janganlah manja banget. Sana, kamu kan udah pandai ambil nasi. Nah, mau makan. Eko, mandiri dikit dong. Tuh, di sana udah ada Mama siapin kue untuk kamu makan nanti. Ayo, makan. Kenapa sih selalu aja Emil yang dipikirin? Kuenya dikit lagi. Mila, mainnya sudah ya. Kamu sekarang mandi dulu. Ya, tapi Mila masih mau main dengan Emil, Ma. Ketawanya itu loh, Ma. Ya udah, kita ajak Emil mandi ya. Lah, emangnya Emil bisa mandi, Ma? Nanti kan dia mati. Ya enggak lah, kan Mama cuma siram-siram aja, enggak sampai masuk ke kolam air panasnya. Oh gitu ya, Ma, cara mandiin bayi? Iya dong, masa diceburin ya matilah anaknya. Oh gitu ternyata ya, Ma. Mama, boleh gak kalau aku gendong si Emil? Iya boleh, tapi hati-hati. Oke, Ma. Papa tunggu sini ya. Oke, Pa. Gigi. Ma, dia kenapa, Ma? Oh, dia ingin cepat-cepat mandi. Lah, kok Mama tahu? Iya dong, waktu dulu Mama jagain kamu, kamu juga suka nangis kalau nggak mandi. Ah, gitu ya, Ma. Aku kirain dia kenapa. Nah, ayo kita mandiin si Emil. Ayo. Ih, gemoy banget si Emil.
Iya kan? Makanannya si Emil apa, Ma? Makanannya susu. Susu? Iya, kamu juga dulu emang makanannya susu kok. Bubur belum ya, Ma? Ya belum lah, masak anak baru lahir udah dikasih bubur. Oh gitu ya, Ma. Ayo, Ma, kita mandiin si Emil. Ayo. Hati-hati, awas kepleset nanti. Oke, Ma. Mama, Mama, aku gak bisa nih untuk siram-siram si Emil. Sini, Mama mandiin si Emil. Kamu pegang Emil dengan kuat ya. Iya, Ma. Giga. Ma, si Emil udah selesai nih, Ma, untuk mandi. Oh, ya udah, sini Mama gantiin dulu bajunya. Sudah, Ma. Sekarang aku mau main lagi deh sama Emil. Boleh ya, Ma? Oh, boleh dong. Hati-hati, Mila, jangan lari-lari. Nanti Emil jatuh. Oh, iya, Ma. Assalamualaikum. Eko, kamu lagi ngapain tuh? Lagi mau makan, cuman mau disuapin sama Mama. Aduh, Eko ini sering dimanjain Mila. Yaudah deh, langsung aja kita pergi ke kamar. Si Eko itu jangan diurusin, karena dia kan udah gede. Masa makan sendiri aja gak bisa? Ah, oke, Ma. Hahaha, rasain kamu, Eko. Sekarang kamu menjadi Kamila deh. Sekarang Eko jadi aku. Bagaimana ya perasaannya? Apakah dia ingin minta maaf sama aku karena udah jahil? Ataupun tidak ya? Papa. Oh iya, tadi Papa lihat kamu mandiin si Emil ya? Iya, Pa. Seru banget. Ya udah. Setelah kamu meletak Emil di tempat tidurnya, kamu mandi ya. Iya deh, Pa. Emil, bentar ya. Kakak mau mandi dulu. Giga. Ma, aku mau mandi dulu ya. Eko, kamu kok belum makan? Boleh gak suapin Eko, Kak? Enak aja, gak mau ah. Kan kamu udah jadi abang sekarang, suap aja sendiri. Kakak kenapa sih? Kamu kan sekarang udah jadi abang, masa kamu masih juga kayak anak kecil, manja banget kamu. Aku jadi kepikiran ya, kayak aku sering ngejailin Kamila. Ah, udah deh, Kamila itu aja nakal. Mending aku gak usah makan kue. Kuenya udah basi. Oh, masa gak digendong? Anak-anak ikut saya dong. NPC follow me. Pengen Mama tuh ibu nih? Mama. Mama Mimi. Mama Mimi. Mama Mimi. Kenapa ibunya ini? Kamu gak mau ikut aku? Ibunya! Ibunya! Nah, gitu dong. Nah, cuman kita dari aduh, belum sampai rumah sakit, mobilnya udah dibetongin, bentong banget. Sekarang dipotong dulu. Nah, pakai stroller waktu sampai di rumah sakit. Props. Pinture ke egg orter. Stroller digedein dikit. Itu segedein lah mungkin. Lah, kok Mila?
komitmen Mila. Nah, tuh. Mila terus. Hey, Mila, kamu nggak ngerti aku? Aduh. Mila. Hey, Mila nggak punya akhlak. Hey, Mila, aku bilang. Mila, mending gue kesini aja. Ini satu anaknya, atau diri kamu. Dah, semuanya NPC white. Mamanya ikut. Nah, gini dong. Aduh, Pa, udah mau lahirin nih. Aduh. Iya, sabar, Ma. Aduh, ini kenapa nyangkut? Soalnya ini aneh banget deh. Soalan gak tahu akhlaknya. Mila lolai. Ih, gak usah lah pakai soalan lah. Reset lah soalannya. Susah benar. Mio tuh jangan. Dasar tuh anak. Ya Allah, Gears nih dikasih pula namanya Mio. Mulai lagi gearsnya. Iya tuh. Dan Nio kamu white dong. Aku udah bilang white. Nih, utah aku mencoba nah. Bye. Mampus lupai lalu. Gangguin banget lu. Aduh, lupa pula setting babynya. Hey, permisi, ada yang mau dijadikan baby nggak di sini? Nah, kamu aja ya, Ikari. Kamu akan jadi baby boy, baby girls ya. Bukan, namanya Emil. Emil. Oke teman-teman, sekarang waktunya kita giveaway. Jadi kartu voucher kali ini adalah kartu Tri ya teman-teman. Silakan masukkan kode voucher yang ada di sini ya teman-teman. Oh iya, ini aku mau beritahu lagi, ini updatean terbaru ya teman-teman. Aku mau bunyiin gendang dulu. Dung dung dedung, dung dung dedung, dung dung dedung. Selamat ya teman-teman, bagi yang mendapatkannya semoga bermanfaat. Bagi yang belum mendapatkannya jangan kecewa ya. Insya Allah pada video selanjutnya akan ada lagi vouchernya. Oke, segitu aja video dari aku ya teman-teman. Jangan lupa untuk di like, komen, share, and subscribe. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.